Tiara D. Zawawi Imran. Ketika Allah menunjukkan kebesarannya dengan sebutir corona yang menyerang tak pilih bulu, tak pilih pejabat atau orang melarat, tak pilih profesor atau gelandangan yang kotor, maka dunia menjadi gempar, semua suara menjadi kira-kira, otak dan pikiran yang selama ini cemerlang terasa cuma belalang, tak berani mengaku alam. Tokoh-tokoh dunia yang kemarin congkak dan gagah, kelihatan murung dan tidak berdarah. Yang kemarin bicara berkobar-kobar, sekarang suaranya hambar. Padahal Tuhan cuma mengirim sesaroh debu tanpa suara yang terlepas dari ujung alifnya, yang meledak dalam bisu lalu terbang ke sana dan kemana-mana. Dunia seakan setengah porak-poranda. Tetapi ya Allah, kasih sayangmu masih tersalur lewat tindakan nyata para relawan yang berjuang di garis depan mengurus orang-orang yang terserang corona. Mereka adalah pahlawan kemanusiaan. Saat puisi ini kutulis, orang-orang hebat dunia masih tiara. Orang-orang besar tampak seakan kerdil, semua menjadi kecil. Bumi ini kecil, bulan, bintang dan matahari kecil, alam semesta kecil. Engkau ya Allah, Engkau ya Allah, hanya Engkau ya Allah yang maha besar, Allahu Akbar. Sesudah ini, semoga tak ada lagi belalang yang mengaku elang. Dengan beriman kepada Allah, tak akan muncul petualang yang mengaku pahlawan. Terima kasih.